Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi di channel kita Mapa Official. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu mendapat kabar yang menggembirakan. Untuk video kali ini, kita akan berjalan-jalan sebentar di suatu taman yang berada di Jakarta Pusat. Namanya Taman Suropati. Sobat Mapa, di Jakarta terdapat banyak jenis taman yang bisa dikunjungi oleh masyarakat untuk menikmati keindahan alam yang rindang. Salah satu taman yang wajib dikunjungi di Jakarta adalah Taman Suropati. Dengan suasana yang asri dan sejuk, menjadikan taman ini tepat untuk dikunjungi bersama keluarga, teman, dan tentunya ramah juga buat anak-anak. Dan perlu sobat ketahui bahwa nama Taman Suropati ini diambil dari nama pahlawan nasional, yaitu Untung Suropati. Taman yang sudah ada sejak zaman Belanda ini kerap dijadikan warga untuk lari sejenak dari kepenatan kota Jakarta tentunya. Taman ini berada di Jalan Taman Suropati nomor 5, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dan lihat para sobat, lumayan ramai juga, ada beberapa pengunjung yang datang ke sini ya. Kita lanjutkan berkeliling di Taman Suropati Menteng. Bagi kalian yang mungkin belum pernah datang ke Taman Suropati ini, saya akan kasih tahu aktivitas apa saja yang bisa kalian lakukan ketika kalian berkunjung ke taman ini ya. Di antaranya kalian bisa memberi makan burung. Kalau datang ke Taman Suropati, kalian akan menjumpai banyak banget burung merpati yang terbang bebas di area ini loh. Makanya kalian bisa ngasih makan ke mereka ya. Selanjutnya, menghirup udara segar. Kalau kalian mencari udara segar di tengah udara Jakarta yang panas dan berpolusi, maka Taman Suropati adalah tempat yang tepat. Serta ada wisata kuliner. Sekitar pukul 5:30 sore, biasanya taman ini para pedagang mulai berdatangan ya, bermunculan. Seperti bakso, mie ayam, soto dan lain sebagainya, serta ada nasi goreng gila ciri khas dari taman ini. Di sini kalian juga bisa berfoto-foto ya, karena banyak banget spot-spot yang indah buat berfoto. Di sini juga disediakan book cafe ya, untuk membaca ya. Jadi kalian bisa membaca di ruangan yang terbuka seindah ini. Oh iya para sobat, di sini pun kalian juga bisa berolahraga, terutama untuk jalan sehat serta berlari ya, karena ada trek untuk berlari di sini. Ini book cafe ya, kalian bisa membaca buku yang ada di dalamnya itu, serta kalian bisa bercengkrama bersama teman-teman di area taman ini. Nah para sobat, demikian tadi liputan sedikit mengenai Taman Suropati yang berada di Menteng, Jakarta Pusat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah dalam menyampaikan informasi ini, mohon dikoreksi lewat komen.
Dan bagi para sobat yang baru menemukan channel Mapa Official, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke sosial media kalian ya. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye.